Welcome to Acer Wheel, ketemu lagi dengan gue Sultan. Guys, kali ini gue pengen kasih tahu nih, modifan di bagian interior mobil-mobil proyekan tim HSR. Nah, di kanan gue ini udah ada mobil BMW E91 Wagon nih, yang udah kita lakukan modifikasi, bukan hanya eksterior, tapi interiornya juga nih. Nah, interiornya nggak main-main guys. Yang pertama, lu harus merhatiin desainnya nih. Apalagi untuk bagian karpet. Nah, gue pengen ngebahas karpet nih, karena banyak yang bilang untuk karpet itu ya orang menyepelekan lah. Bisa kita lihat seberapa penting karpet, tapi menurut gue itu penting banget. Karena kebersihan, kesehatan itu harus dijaga. Nah, gue pilih di mobil Wagon ini karpet dari Diablo, karpet 360 guys. Yang udah pasti mudah digunakan, presisi, dan anti slip juga. Nah, untuk yang di Wagon ini gue pilih motifnya yang berwarna hitam, jadi dari benangnya, dari alasnya, jadi lu gak usah lagi nih mikir-mikirin untuk custom-custom tuh sudah ready di Diablo. Dan dia juga karpetnya banyak pilihan warna, ada yang stitchingnya berwarna merah, ada yang bahannya berwarna coklat, jadi bisa nyesuaiin karakter dari mobil teman-teman sekalian. Nah, karena mobil ini sudah banyak yang warna coklat-coklat, gue pingin interior warna hitam nih bagian karpetnya. Nah, ini gue lepas dulu. Tuh, ngelepasnya gampang banget. Jadi di sini, ini gue pilih yang blue drew bahannya. Karena kalau yang blue drew menurut gue daripada yang cacing, lebih estetikanya lebih bagus yang ini kalau untuk mobil-mobil ya Eropa ya. Tapi kalau lo butuh yang cacing juga ada tuh, yang cacing. Semuanya punya plus minus tersendiri. Ini yang blue drew dan ini tinggal lo pakein. Ini juga bisa, nah pakai vakum atau cuman lu gini-gini aja bisa bersih juga guys. Nah, untuk bawahnya nih sebelum kita pasang, gue pengen kasih lihat motif-motif dari si karpetnya sendiri. Ini banyak pilihannya, ada yang seperti ini, ada yang dia seperti diamond gitu. Nah, kalau gue lebih ke bambu-bambu kayak gini nih, karena kan mobilnya elegan ya. Nah, gue pilih tuh yang bambu-bambu ini guys. Nah, jadi untuk keseluruhannya depan dan belakang mobil ini juga udah menggunakan nih. Yang belakang itu gue suka bener. Karena ini presisi dibuatin sesuai dengan lekukan-lekukan dari interior mobilnya. Dari sisi tanglingnya, dari sisi karpetnya, ini sesuai banget. Mau naik 5 orang aman, apalagi yang udah berkeluarga ya kan. Bawa anak, minumannya tumpah, atau makan ciki. Ya itu semuanya gampang dibersihkan menggunakan karpet Diablo 360. Selanjutnya, depan kita ini mobil Civic Turbo. Tadinya ini karpetnya standar pabrikan, standarnya Honda. Ya kalian sudah tahu lah, standar Honda itu kan blue drew juga. Tapi penyakitnya, itu kalau udah kena tanah, kena air, itu udah warnanya sudah berubah, udah pudar. Nah, ini enggak banget nih. Kalau kita lihat dari sini, looknya itu merubah tampilan. Jadi semua sampai ke dinding-dinding sisi door trimnya, nih, ini tertutup semua. Nah, kalau kita buka, di sini ada kleman ya. Nih guys, ini gua kasih lihat nih. Ini kleman untuk biar dia presisi. Jadi ini diselipin di bagian door trim, biar dia ngeklem nih sambungannya. Jadi kalau ada cairan tumpah, lu tuh tinggal angkat full. Nih, tinggal angkat. Gua contohin aja ya, tungguin. Nah, ini nih, ini gue buka, jadi ini sudah presisi. Kalau kita lihat nih, lekukan-lekukannya ini pas banget di bagian sini. Jadi ini ngebentuk si sisi kanan driver mobil Honda Civic. Lo nggak pakai nunggu waktu lama, udah tersedia sama Diablo karpet ini. Jadi yang pengguna-pengguna mobil Civic Turbo, yang sedan maupun hatchback, ini udah ada. Tinggal pesen, tinggal pasang, sesuaiin desainnya bisa banget. Lagi-lagi gue pilih yang seperti bambu ini, anyaman, karena estetikanya gue suka banget ya yang ini. Dan kita pilih dia yang blue drew nih, ininya nih. Nah, cara bukanya nih, tuh cara bukanya seperti ini. Ini kan kotor, kalau digini aja udah jatuh tuh, digitin aja pasir-pasir udah jatuh juga. Dan ini yang gue bilang, kalau pakai sepatu ini enak banget dipijak nih. Dan blue drew-nya ini tebel, jadi lu jangan takut tumpahan
kena becekan, kena tanah, kena pasir, lu nggak usah ragu lagi lah. Nggak bakal nyebar, dia bakal ngumpul di sini aja. Oke. Dan untuk bagian belakangnya, ini kita lihat. Tuh, serapih ini guys. Rapih banget nih. Dari segi sisi kanan, sisi kiri, tanglingnya. Itu benar-benar rapi, dibuat sepresisi mungkin oleh Diablo Carpet 360. Nah teman-teman sekalian, gimana? Mau beli yang udah online-online, yang udah jadi? Apa pengennya gini? Kalau gue nyaranin, lu wajib beli yang seperti ini. Pertama, mudah dibersihkan. Anti slip, anti bakteri. Yang ketiga, warna dan desainnya banyak. Nah, mobil-mobil yang udah pakai tuh ini. Ada Wagon, S91, ada Ford Ranger, ada Mercy, ada F30 Diesel, dan mobil banyak lain juga. Ioniq listrik udah ada juga. Gue tahu dari Om Andra Platinum, dia udah pakai juga tuh untuk mobilnya ya kan. Masa kalian yang di rumah? Enggak sih. Oke, segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip-skip. Gue Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat HSL.